sebelum mudik jangan lupa lalu serviskan mobil Anda. Mitsubishi Innova. Dan ini servis rutin, keluarnya koplingnya berat. Kalau ini berkala free service 20.000 km. Kita lihat kondisinya ya. Dari kilometernya berapa ini? Kalau mobil kilometernya masih rendah, itu ada servis gratis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau beli mobil baru, itu servis gratisnya itu sampai 6 kali ya. 1000, 10, 20, 30, 40, 50. Kilometernya baru 16 ribuan ya. Nah, ini masih servis gratis nih teman-teman. Kalau servis gratis yang 20.000 itu dapatnya ya oli mesin, filter oli, filter AC, flash. Yang pasti nanti 20.000 itu ada pemeriksaan rem gratis semua, cuci salju dan vakum cleaner. Kalau yang Pajero ini servis berkala biasa. Ini platnya jauh ya. Platnya ini G. Jadi Tegal Pekalongan lah. Ini servisnya ada tune up, perawatan rutin, ganti oli, filter, filternya juga. Enggak ada rem. Kalau yang ini tadi ada keluhan remnya itu getar. Ya, jadi kecepatan 80 km per jam itu mengeluhkan remnya getar. Ya, kalau Anda mudik dan remnya getar kan nggak nyaman ya teman-teman ya. Jadi bawa ke Mitsubishi Rembang, PT Sunstar Motor Rembang. Ini hasilnya istimewa sekali, halus teman-teman. Kayaknya pipi Manohara ini. Nah, bawa ke Mitsubishi Rembang untuk slap disc brake mobil Anda. Yang tanya harganya, ini 600.000, jadi sudah bagian kiri luar, kiri dalam. Kemudian ada lagi nanti bagian kanan luar, kanan dalam. Kanan kiri pokoknya 300.000 ya. Plus gratis cuci, vakum ya. Cucinya pakai cuci salju. Ini hasilnya, hasil selepannya teman-teman. Sudah selesai Mas Ferdi. Sampun. Sudah. Bisa pis apa ini, Fer? Tadi pis 10.000 terus berkala 10.000. Berkala 10.000 terus ada tambahan cek kaki-kaki, Pak. Jadi tadi saya understel. Ada keluhan apa di kakinya sih? Katanya itu setirnya kadang berat, kadang enggak. Ringan. Tekanan anginnya nanti sekalian dicek. Oke, nanti kita... Sudah. Belum. Ini berarti tinggal apa ini? Test drive. Test drive sama cuci. Ini estimasi kita selesai 11:30 ya. Ini baru jam 11-an nih. Oke, plus cuci, plus test drive, sawo selesai. Nah, kalau kita servis di Mitsubishi Rembang, kita itu ada servis plus ya. Jadi ada peralatan di kelas 10.000, mesinnya jadi kinclong seperti ini ya. Seperti di apa ini? Di cleaning atau di engine, di salon, engine salon ya. Jadi kita bersihkan, kita pakai silikon khusus untuk membersihkan ruang mesin. Jadi meskipun nanti Anda itu hanya ganti oli saja, ruang mesin ini akan terlihat mengkilap ya, kayak ban yang habis disemir, karena kita pakai semir khusus. Nanti belum nanti Anda dicuci bersih pakai sistem salju, dan ruang kabinnya juga akan di cleaning. Sudah selesai Mas Aldo. Bering, Pak. Kurang apa iki? Pasang klip ya, Pak. Pas bapaknya beli mu pas ya? Gimana, Pak? Bapaknya beli sudah pas ya? Apa kecilin? Besaran ini ya, Pak? Malah kebesaran. Yeah. Nih, karena mobilnya modifikasi ya, banyak apa ini yang sudah copot, banyak pun diperbesar ya, pakai pelek tambahan di Xmox. Xmox servisnya di Mitsubishi Rembang ya teman-teman ya. Yuk yang gabung di Xmox, servisnya di Mitsubishi Rembang saja. Ada banyak promo dan ada banyak apa ini, servis plus, pokoknya plus semua.
Oke, jangan lupa ya, yang untuk teman-teman di Kari Sedenan Blora, Cepu, kemudian Pati Juwana, servisnya ada di Mitsubishi Rebau saja. Ini ada servis kelistrikan. Lampunya ini mati semua ya. Dewan pembangunan rumah. Jadi lampunya ini mati semua, lampu reteng, lampu mundur. Kita buka semua, kita cek semua lampunya sampai menguning ngeri. Udah ketemu anu, Son? Jalurnya apa? Jalure. Bagian depan ke belakang ada yang putus tengah. Anu apa kegencet apa? Belum tahu, Pak. Soalnya kan langsung tak buatin jalur. Oh, baru. Jalur baru ae. Ben gak kelamaan. Karena mobil dewan pembangunan ini pokoknya mobil ini cepat yang selesai karena mau dibuat dewan ngangkut pasir dan lain-lainnya. Nah, ini ada expander yang mengeluhkan remnya bermasalah. Nah, kita cek ya. Oh, kita test drive kendaraan Canter Euro 4. Yuk, test drive. Ayo, is bersih mesin ini. Bersih. Yuk. Jadi ini tadi itu ada keluhan olinya rembes bocor ya dari seal cover clamp-nya. Kemarin kita sudah perbaikan dan sudah selesai. Karena ini mobil masih dalam masa waranti, servis gratis kita free-kan untuk servisnya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti vlog bersama saya Mas Edi di Mitsubishi Rembang. Yuk, mau servis booking dulu H-1 atau H-2 biar tidak antri dan juga Anda nunggunya tidak terlalu lama.